else before I start explaining this, because we were talking about the V-bombs and the Second World War, but we have two Germans among us. So I want to make it right. The Germans did something very good for us, and this is where my beer history comes up and my love for beer. Sekarang kita menuju ke arah katedral. Sekarang kita udah masuk ke dalam katedralnya Antwerp. Gerejanya nggak terlalu besar dibandingin gereja katedral lainnya, dan nggak ada kursi untuk misa. Kalau lilinnya ada di depan tadi, tapi aku lupa ambil videonya. Ini strukturnya gotik. Kayaknya lagi ada pameran lukisan, jadi ini ada lukisan yang digantung gitu. Nggak tahu apa ini pameran, apa memang bagian dari gereja. Tapi kayaknya ini pameran. Di bawah lukisannya ada penjelasan gitu. Lukisan yang ini, mana nih bahasa Inggrisnya? Ini lukisan Saint Luke, lukisan Bunda Maria, pelukisnya Saint Luke. Nama lukisannya Saint Luke paints the Virgin Mary. Ini bagian khusus misa. Boleh masuk kalau mau berdoa, terus ada buku tamunya gitu.
baru nyadar guide-nya dikasih yang bahasa Jepang. Karena tadi waktu beli tiket ditanyain, kalian dari mana? Jawabannya selalu dari Jepang, biar gak ribet. Lalu dikasih guide yang bahasa Jepang. Akhirnya aku gak bisa baca. Beginilah nasib si buta huruf. Cuma tahu huruf hiragana, katakana, cuma bisa tahu depannya yokosu, anatawa, kono, bla 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 bla. Ini altarnya ditutup, nggak boleh diakses. Ceilingnya seperti itu, ada lukisannya tapi nggak ketangkep sama lensa kayaknya. Ini lukisan Flemish yang paling terkenal di abad 17, judulnya The Descent from the Cross. Kita udah keluar dari katedral, sekarang kita mau ke Old Market. Tadinya kita mau ambil foto City Hall, itu di belakang patung City Hall, tapi lagi renovasi, jadi nggak kelihatan bagian depannya. Tapi di sekitarannya bagus banget, jadi kita mau ambil foto di sekitar sini. Nah, itu salah satu bangunannya. Beberapa, bukan salah satu deh. Kita lagi jalan menuju castle, menuju istana, terus ngelewatin daerah perumahan gitu. Ini apartemen-apartemen gitu. Ini jalan menuju ke castle, ke istana. Dan itu pasti turis-turis yang sama kayak kita mau menuju ke tourist spot berikutnya. Lagi mendung banget, agak susah sih ngambil foto dan nge-shoot video, kurang bagus gitu jadinya. Itu dia castle-nya, tapi kayaknya renovasi deh. Aduh, kurang beruntung nih. Sekarang kita udah ngafe lagi nih. Abisnya panas ternyata gak sesuai dengan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca bilangnya hari ini bakal dingin dan hujan. Ya, kita bersyukur sih nggak hujan. Ternyata agak-agak saltung, jadi kepanasan terus kecapean. Jadi kita ngafe lagi. Habis ngafe ini kita mau pulang aja. Pulang ke Brussel maksudnya. Ini ristretto-nya Ikumu. Ini sebenarnya espresso sih, cuman kopinya dark roast. Mereka bilangnya ristretto.
dikasih sweet buat after coffee. Ini aku order latte. Take picture. No, no, no. Panaca nggak mau. Sama tantenya. Ini pesanannya Onesa frappe. Kopi susu pakai es yang di blender. Kita udah lewat sini sih, tapi banyak restoran yang belum buka. Sekarang kita ngambil jalan ini lagi dan ternyata lebih rame, restoran-restorannya udah pada buka gitu. Tadi kita lunch di sana, guys. Sekarang tutup, jadi tutupnya jam 2.30, terus buka lagi jam 5. Happy hour gitu. Nemuin restoran Indonesia, tapi sayangnya tutup. Ini restorannya 2 lantai, kayaknya lantai atasnya apartemen gitu. Kartini namanya. Menunya apa aja? Sate babi, sate ayam, babi kecap, rendang daging, semur daging, ayam bumbu rujak, tahu balado, ada jengkol nggak? Telur petis, otak-otak ada tuh, sayur lodeh. Mana nih? Rebung segala ada, serundeng. Aduh, kenapa sih kamu nggak buka? Pakai pete, tahu balado, pete, peppers in kokasus. Aduh, kok kamu nggak buka ya? Tutup sampai tanggal 18 September ya, bye bye deh. Ternyata syuting film masih jalan, jadi nggak bisa nge-shoot tangganya karena kameranya ada di tangganya. Terus ini dijaga, udah dibilang sama abangnya nggak boleh nge-shoot filmnya. Padahal sih pengennya nge-shoot, beneran nge-shoot tangga di bawah jam itu, tapi itu prostitute site.